merasa hamba padanya. Tanpamu iman bagaimana menjadi hamba Allah yang berkata. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api. Namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Saya Jemaah memuliakan majlis yang cukup bermakna pada malam ini. Marilah sama-sama kita muliakan dengan bacaan kumpul kita Al-Fatihah. Yang berbahagia Tun Haji Ismail bin Musa, Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kelompok, mewakili Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kelompok. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Ansarullah bin Muhammad Hashim, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pelajaran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Tuan Haji Razali bin Umar, penceramah jemputan dari Sekolah Menengah Bangsaan Agama Kuala Selangor. Yang berbahagia Tuan Al-Fadil, Tuan Iman Masjid Wilayah dan seluruh ahli jatang kuasanya. Yang berusaha Timbalan-Timbalan Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kelompok dan Timbalan Pengarah Jawi. Ketua-ketua Setu, Ketua-ketua Penolong Pengarah, para pengetua dan guru besar, guru-guru Jawi dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kelompok. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang ke majlis sebacaan Yasmin, tahlil, solat hajat dan doa selamat serta ceramah bersempena dengan perayaan Hari Guru peringkat wilayah Persekutuan Kelompok bagi tahun 2018. Majlis terlebih dulu merakamkan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran semua ke majlis ini. Semoga dengan kehadiran tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat menambahkan lagi keberkatan majlis malam ini. Untuk makluman semua, atau cara majlis akan kita mulakan dengan solat hajat dan selepas itu akan diikuti dengan bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat. Kemudian akan diikuti dengan solat isyak secara berjemaah dan selepas solat isyak akan diteruskan dengan ucapan yang berusaha pengarah, yang berbahagia pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kelompok. Allah
bahagia Tuan Haji Ismail bin Musa timbalan pengarah pendidikan pejabat pendidikan wilayah Bangsa Tulu, wakil pengarah pendidikan jabatan pendidikan wilayah Kesatuan Kongo untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya.
Saya tentunya lebih panjang karena saya yakin dan pentas lain yang lebih boleh untuk diperhalusi bicara tentang tema dan hal-hal berkaitan guru dan pendidikan. Apalagi bahwa ini juga akan diberikan pengisian yang saya yakin mampu menjadi bekal juga sepanjang menjadi seorang guru. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan sekali penghargaan kepada pihak dekatan agama Mesta Belayang Sukar Jawi yang sudah ikut bersama mencairkan sambutan pada kali ini. Saya ingatkan pihak Jawi mengatakan 800 orang guru yang berkhidmat memberikan pendidikan inti institusi bawah kesediaan pihak Jawi. Kita menjadi mereka juga insan gelar guru dan patut terangikan bersama. Terima kasih juga saya ingin merakamkan kepada pihak masjid wilayah persekutuan yang sudi menyediakan demo untuk program kita pertama. Bahkan juga saya ucapkan kepada sektor pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Kuala Lumpur yang menjadi guru setiap program pada malam ini. Yang merupakan pada semua sektor di PPD dan PPD Kuala Lumpur, jabat-jabat pendidikan wilayah, pihak sekolah, pihak dini, para guru dan seluruh tenaga yang menjadikan program kita pada malam ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kita panjatkan doa kepada Allah akan nanti tarikh 16 ini yang akan diikuti dengan kehadiran bulan Ramadan akan menjadikan kita hamba yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga kita dan semua warga pendidik dikurniakan segala kebaikan dan kekuatan dalam melaksanakan amanah yang diletakkan atas bahu kita. Kita mungkin tidak dikurniakan gelar atau minat kebesaran semasa ayat, tetapi panggilan keramat cikgu atau ustaz tetap disebut walau jasa kita telah disepati dengan tanah. Moga ilmu yang bermanfaat yang kita keturunkan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kemudian nanti. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Musa, tim pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Bangsa Kudu yang mewakili pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas ucapan itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, majlis malam ini diteruskan lagi dengan ceramah agama bersempena dengan perayaan Hari Guru peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi tahun 2018. Ceramah agama ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Fadil Tuan Haji Razali bin Umar, yaitu seorang guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Selangor. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، yang saya hormati tuan pengacara majlis pada malam ini, seterusnya tetap hormat daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, seterusnya daripada bahagian pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan, dan seterusnya daripada Tuan Rumah Masjid Wilayah Persekutuan dan tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, cikgu-cikgu yang sama-sama meraihkan diri sendiri pada malam ini. Ya, kita raihkan diri kita sama-sama, kita doakan diri kita sama-sama. Lepas itu tuan-tuan hadir pada malam ini dengan penuh semangat, dengan penuh tenang, rela hati, sebab pada malam ini kita nak doakan diri kita sama-sama.
adalah kita mencapai matlamat, yaitu mampu tidak bersama-sama insyaAllah. Tuan-tuan, saya ucapkan tahniah juga kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini, sebab tuan-tuan telah mampu untuk melaporkan masa tuan-tuan untuk sama-sama berdoa untuk tuan-tuan sendiri. Ya, bersama-sama kita menunjukkan kesatuan kita, wahdatul fikri kita. Masalah dalam suci dan masyarakat kita lagilah kena berperdoman Quran dan hadis dalam hidup kita lebih daripada anak murid kita. Sebab kita akan jadi contoh kepada anak murid dalam tutur kata kita. Ya, tuan-tuan, ini kita mahasabah murid saya ada di sini. Saya nak tanya depan ini dan murid saya. Betul tuan-tuan, satu anak murid saya. Dia kata, ustaz, dah tak ada sikit, dia boleh-boleh. Adakah solat berjemaah hanya diwajibkan ke anak murid saja? Atau sekadar guru-guru juga di sekolah ini? Itu soalan. Maka anak murid saya, kita dia kata, solat ni kan? Saya kata, solat jemaah ni semua lagi dah. Habis tu kenapa kami kalau tak selamat kena marah? Kalau cikgu tu tak datang tak kena marah. Saya panggil semua ini. Saya nak tutup dengan kata-kata guru saya. Dan tetap benar, guru ketua sektor kami standar unit koin. Ya, itu guru kami lah. Masa saya positif, dia pesan kat saya satu pesan dan saya tak suka suara. Satu unit kan, bukan ketua sektor kami di JPN Selangor. Dia duduk sebelah saya dengan Tuan Mazali. Dan pesanan dia seorang musyrik yang sudah hebat itu beringat. Selepas 21 tahun saya bersyukur pesanan. Dia kata Tuan Mazali, entah di sekolah, entah ingat, entah kita tahu sebelah tangan anak murid kita. Kita tahu kita, walaupun sebelah tangan lagi orang lain. Walaupun kaki dua-dua ditarik oleh orang, kita tarik dan kita bertahan. Walaupun terlepas, kita tetap kena tarik. Terlepas, kita tak lepas daripada takdir. Allah akan tanya kenapa kita lepas. Tapi kalau terlepas, apa akan jadi sebab kita tak menarik. Ini saya nak saja. Tapi sebesar katakan dengan pesanan yang sama, balik ke sekolah, cubalah kita tarik sebanyak mungkin. Jangan lepaskan tangan anak-anak kita untuk diasuh oleh media, untuk diasuh oleh kawan-kawan mereka, untuk diasuh oleh persekutuan mereka. Tariklah tangan mereka sedaya upaya. Dan itulah saksi kita di hadapan Allah SWT. Ya Allah, aku tak usah. Tapi kaki balik lagi ya Allah. Tangan mereka ya Allah, aku tak usah ya Allah. Inilah usah. Inilah tempat kita mendapatkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kerana sudi mendengar. Dan terima kasih kepada sama-sama kita mendoakan untuk kita guru-guru. Ya Tuhan, terima kasih kepada kita tunggu sampai habis insyaAllah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, doa yang berakan ini, kita jadikan sebagai tuan-tuan bekalan untuk kita meneruskan percaya sebagai guru. Dan kita nak mati sebagai guru insyaAllah yang bertakwa kepada agama, kalsalah dan silap sekian. Apa nak kuali Allah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai tambahan kehadiran dan terima kasih yang bagus dengan kondisi lekan yang bahagia berhati semuanya di Muslim untuk menyampaikan juga hati tanda kenangan-kenangan kepada yang berbahagia atau anak Tuhan berhati yang bersalib yang rumah dan ceramah jemputan dari sekolah menengah agama, sekolah menengah bangsa agama dan Tuhan dan Tuhan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia berhati semuanya di Muslim dan yang berbahagia Al-Fadhil Tuhan Haji Al-Fadhil Ibn. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, majlis kita telah pun tiba di penghujungnya. Segala yang baik bilangannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kelemahan serta kekurangan semacam pengadilan majlis ini adalah kelemahan kami semua.
sehingga berjumpa lagi di lain masa dan lain ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.